Hai, hari ini saya nak berkongsi dengan anda seorang MIG artis yang telah berjaya pergi ke lokasi syuting jadi second heroine dia. Kita nak interview second heroine di lokasi iaitu Helly. Hai. Hello, boss. Helly, saya dah dengar you dah sudah syuting, sudah mula syuting dekat lokasi kan? Apa tajuknya yang you sedang berlakon? Hailey sedang syuting tajuk Rindu Yang Hilang untuk drama TV Al-Hijrah. Apa perasaannya seletalah you dah berapa hari di saat lokasi? Macam mana preparation untuk you lakonan dan apa cabaran dugaan di dalam lokasi? Alhamdulillah, so far cabarannya. Okay, scene-scene yang mencabar sebenarnya masa angkat kucing. Dia ada scene dengan kucing. Nak tunggu mood kucing tu memang sangat susah, and then nak pegang lagi kucing yang sangat berat. Esoknya tu tangan saya sakit sangat. Okay, and then memang banyak pengalaman dekat dalam lokasi tu, dan belajar banyak skill-skill daripada Mr. Director yang sangat hebat, iaitu Boss. Hebatnya, belajar yes. Ala Lurin. Dia memang orang otai lah saya katakan. Saya lagi satu, apabila di dalam lokasi, macam mana communication dengan pengarah ke, assist director, kru ke, cara macam mana mereka apa boleh tunjuk ajar ke, macam mana? Okay, sebenarnya pengalaman bersama tim ini memang sangat sangat bertuah lah. Hari ini memang sangat bertuah bekerjasama dengan tim ini. Sebabnya mereka berkongsi ilmu. Okay, kalau macam ada salah sikit, mereka betulkan. Kalau pasal sounds, cakap kuat, okay, mereka akan tegur untuk improve dengan lebih baik. Itu sebab kita kata bintang dicipta bukan dilahir. Kita sentiasa bukan teori di sekolah, hanya belajar macam mana berlakon. Kita kena turun padang, mengambil orang kata practically, then baru boleh dapat cepat dan menjadi bintang pun lagi cepat. So inilah caranya kita sentiasa bagi artis yang telah sama MIG, dan kita sentiasa cari peluang-peluang untuk artis berlakon di lokasi. Kalau tidak di dalam drama series, juga boleh di dalam YouTube channel kita, iaitu Metro Picture atau David Teo di dalam YouTube. Cara-cara ini ialah sebenarnya ialah sambil berenang, sambil meminum. Menyelam. Lagi satu ialah lebih apa tahu macam mana membawa diri apabila di dalam satu kumpulan. Kadang-kadang kita sendiri shock sendiri pun tak boleh. Kita kena berkomunikasi dengan satu tim. Kita berlakon lagi di lain-lain tajuk, lain-lain drama, film. Inilah yang saya kena pesan ini MIG artis Helly ini. So akhirnya you boleh menyanyi. Apa tu? Nyanyi lah sikit. Kita cuba tengok. Seharum bunga yang menggoda. Okay lah. Kalau okay, tolong you like di bawah. Tolong komen di bawah. Saya akan menjadikan dia seorang penyanyi, bukan hanya pelakon saja. Yes, lepas berlakon menyanyi. Like, subscribe and share. Assalamualaikum. Okay, sekarang ni Hailey ada di set Rindu Yang Hilang yang akan ditayangkan tidak lama lagi di TV Al-Hijrah. Jadi watak Hailey adalah sebagai Hezri. Dan hari ini Hailey akan tunjuk suasana di set Rindu Yang Hilang. Sekarang kita kat set Rindu Yang Hilang akan ditayangkan tak lama lagi di TV Al-Hijrah. Pengalaman shoot dengan Hailey so far, kita ada a few scene. Tapi upcoming banyak lagi scene yang kita akan shoot. Dia seorang yang pemandu. Nampaklah dia pemandu. Dia macam dia tak banyak cakap sangat. Dia macam buat kerja dia je. Tapi bagus. Bila kat set dia tahu tugas dia. Seronoklah bekerja dengan dia. It's my first time experience kerja dengan dia. Ini Aisyah. Tiga ni pertama kali berlakon dengan saya. Mereka ni punya bagi saya lah pelakon jurnalis sekarang. Mungkin Zaki itu nampak lebih sikit sebab dia pengalamannya lebih. Aisyah mungkin pun dia pertama ni dia mungkin dapat watak yang kuat sedikit, jadi dia dapat pengalaman. Helly ni dia okey. Saya tak tahu dia sejauh mana dia punya pengalaman tu ni. Tapi Helly ni dia ni satu je saya tengok. Kalau kita brief dia, dia boleh buat. Kalau kita tak boleh dia, bukan dia tak boleh buat. Ala kadar itu je. Mungkin pertama kali dia ditegur ke, ataupun pertama kali
dia menghadapi suatu sebegini ni, saya tak tahu. Ataupun dia pertama kali, ialah kadang-kadang kita bila saya sendiri kalau berlakon dengan pengarah yang baru atau pengarah yang baru saya kenal, kan baru yang baru saya kenal, saya tu fikir-fikir aku nak buat, aku nak buat. Mungkin dia hal dia situ. Tapi so far saya tengok dia, apa saya minta, dia boleh lagi. Saya percaya Hilly ni, kalau dia beri peluang, dia beri, dia yakinkan dia dengan otak-otak yang lebih mencapai, yang lebih kuat ni, dia boleh perform, insyaAllah. Dan kita bersama dengan Izzati Abdullah. Hai. Okey, sebab kita baru start hari ni nak scene banyak sama-sama kan? Mm-hmm. Yang sebelum ni ada scene dengan Ezrin pun, oh okey. Ezrin first time ke apa? Hah? First time? Baru-baru kan berlaku kan? Okay. Tak ada banyak taste. So, dia macam dah biasa berlakon. Okay, alhamdulillah. Kamu main berlakon daripada kecil? Tak, baru berlakon. Baru berlakon Berapa star? Berapa star? Berapa star? Kita bagi rahsia star. Okay, bye-bye. Tak, bawa banyak sikit. Okay.